Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa daripada grup Madihin Antasari dari Negeri Hilir untuk menghibur peserta dari pelatihan sastra Riau, sastra membaca, untuk mengetahui bagaimana budaya-budaya yang akan dikembangkan saat ini. Ya, maka saya lihat di bawah semuanya sarjana, baik guru SMK negeri dari kejuruan, mau SMA, mau MAN, kalau kami ini guru juga, tapi guru Madihin. Jadi menghibur, sama-sama capek, kami juga capek tadi di mobil, jam 10 berangkat di Tembilahan, jam 5:30 sampai di sini. Alhamdulillah malam hari ini, supaya kita menghiburkan, menghilangkan capek, lapar, maka kami buangkan madah dindang. Kalau bahasa Melayu, madah adalah kata-kata dindang berlagu. Itulah bahasa sastra daripada orang Melayu. Jadi kalau bahasa Banjar, madihin, menyindir. Nah, ini memang berbeda-beda bahasanya. Selamat mendengarkan, selamat terhibur. Sudahlah tenang hati-hati. Itu diajar orang tanpa sekali. Kalau tu menurut riwayat kawan tadi, alhamdulillah pelawan-lawan bapakku bermerdu di sini. Cuman bapak kami alih ajar dinamai. Pak Madihin secara mulai malam ini menghibur bapak ibu yang hadir tuh di sini. Mungkin di subuh pagi kami akan kembali. Kata bila kami kan indah diri, kami mengharapkan kepada bapak Alif, itu bapak Azhar yang tanpa sekali. Mudahan uli-uli ada kain nama bapak. Memang pak orangnya termasuk yang gagah tampan. Dilihat di samping kayak bintang milik Pakistan. Lihat di hadapan macam sopan sopian. Kita saat ini malah di rumah kelawan pulang pang suami alangkah menyayangi, tetapi di luar rumah bebak mungkin ada istri. Jangan pang begitu kita berbicara, salah poligamis itu pang yang ada sekarang. Kemajuan memang ada mula, apalagi pendidikan memang itu pandai bersandra. Kebudayaan masyarakat perlu dikembangkan pula. Lihat itu temanya, satu sang besarnya bahasa dalam Melayu memang ada.
makan gula. Tapi kami berdua ayah mengubah lagi bahasa campuran sudah saat ini. Seluruh Nusantara sudah kami kunjungi, bermacam-macam suku sudah kami pelajari. Jadi setelah lisan berjumpa malam ini, jangan heran Bapak Guru ibu ada di hadapan kami. Inilah Madinin, hormat dan asik menghibur malam ini. Kalau macam itu hati Muhammad Haji, abang hormat sekarang menghormati. Selamat malam kita malam ini, apa saja Bapak Ibu saudara dan saudari. Kami majiin berdua malam ini, umpam atas sawah atas pembawa kami. Mohon maaf dengan kami sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir tuh di sini. Umpam atas sawah kami mohon maafi, dari lahir rambut sampai ke ujung kaki. Kerudung putih, janganlah ke sini. Perhatikan dengan hormat sebelah kiri. Katanya sudah tua, tapi masih muda lagi. Jangan maka ibu pula tertarik hati, karena ibu juga tampan dan selisih maka sekali. Kerudunglah putih, macam ilmi sukasi. Linggang lingkup pandai benar sambil pula mengangguk-angguk. Kalau dilihat di depan aku tungan kayak duyuk. Malam ini macam iduanya balesnya, kita pengharuskan intisari pemula. Masalah bang budaya dikembangkanlah pula. Saatlah ini guru hadir semuanya untuklah mendidik anak kita. Walau juga SMA, maulah hitungan dari jurusan agama. Kalau dia pandai, senang hati kita, itulah berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian sedikit saya bawakan, salah budaya Melayu diajarkan. Dan yang di kanan, sungguh lancar hitam pemimpin.
masyarakat yang hadir ku tidak. Apakah suku Melayu semuaan? Apakah suku itu tinggai campuran? Kalau ikan benar-benar pemadinan, pasti ikan tahu tinggai mengatakan. Apakah suku Melayu semuanya didebat? Apakah itu suku semuanya campuran? Kalau memang kita sudah bersatu, bermacam-macam suku bangsa kumpul di kota Pakan Baru, baik suku Jawa, suku Minang, suku Manado, kada bangsa tinggal memang suku Melayu. Kalau malam ini sarah engkau membawa, kalau hendak bertanya silakan berbicara. Sayalah di kanan bisa saja menyambungnya. Baiklah pengadilan kalau begitu berkata. Abang hormat bertanya maka pula. Apa arti sungguh bercampur semuanya? Di Pakan Baru ini sudah tentu. Segenap semua suku, tetapi di sekarang semua sudah bersatu, dan itu menunjukkan Indonesia baru. Yang pertama di saya ulama nanyakan, dari mana suku itu pengasalan? Pertama suku saya tanyakan, umpama suku Jawa dari mana pengasalan? Dari Taiwan. Kalau suku Arab, kalau suku Arab dari Irak, dari Bangkula, jelas banget dari Iran. Kalau suku Batak, itu dari Medan. Kalau suku Melayu, dari Pangcine, umpamanya Lumbuan dan ini yang terakhir suku saya tanyakan. Kalau suku Banjar, itu suku Banjar dari Kalimantan bangsa Ladan. Tapi Banjar kita berdua sama suku Ungolan. Kalau begitu semua tadi dikatakan, semua suku masing-masing punya tangan. Coba asli menyampaikan sebuah dinai pantun, pantun to Melayu juga ikan menyampaikan. Ini abang hormat dikirim mendengarkan. Iya, ikan makalah ikan pula si biji salam. Kalau dijual itu satu sin tiga, walau baju hitam kulihat matanya gelap. Itu lemah bikin hati dan muda. Lalu makam pantun Melayu kami bawakan, buah lagi itu selasih dulang, bawa belayar pula ke Pulau Jawa, buahlah hati itu kekasih orang. Malamlah ini kami dapat numpang ketawa. Bergili-gili di enang kapal lanyo, ji raja nang ji mani, padusi orang di kaduduayo. Ondelin yang benar, mata ji yang benar, lingga malingwo mata ji kemudian, jilana kadang mata ji bajunya jadi. Tang duduk tarawih, tadi lantang, tadi lantang, betang pisang di panjai. Panci saku, panci si jai, memang angin makan tapai kuat, paku campur pantai. Sajak kita awak merasa, kini orang berlaki, awak pula berjarai.
numpang kembali melalui lasentra dibikin saat ini. Jadi bagaimana aturan saat ini? Kalau kita pikirkan sudah setengah jam lebih itulah hiburkan melalui lama dingin ibu merasa senang. Badan capek mungkin saja menjadi hilang karena kita bergurau sebagai yang sastra lisan. Dengarlah pantunku menghibur saat ini, sebentar lagi mungkin kami untuk berhenti sebagai kenangan perlu bangsa kali. Sungai Indragiri senang airnya tenang, kalau berharus pula tuju ke tepi. Janganlah asli harus pula lah dikenangan, kalaulah tidur bisa jumpa di dalam mimpi. Suara besar.
tambah cie. Tambah cie. Aku ini tambah lagi. Deh. Ah, baiklah, pada Bapak Ibu, pada malam hari ini kiranya mungkin kami cukup sampai di sini. Kita mengingat waktu kita sudah 40 menit tadi. Cuma kurang 5 menit di korupsi sedikit. Jadi kalau ada kesalahan kami berdua